Yonex Sunrise India Open 2023, HSBC World Tour Super 750. Berikut hasil pertandingan babak 32 besar, sesi kedua, India Open 2023, di hari yang kedua. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini hasil pertandingan babak 32 besar, sesi kedua, India Open 2023, hari Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Partai ketujuh, di sektor tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito dari Indonesia, kalah rubber game, 22-20, 19-21 dan 12-21, atas tunggal putra Malaysia, Lee Zijia. Skor 1-2, Lee Zijia dari Malaysia, lolos ke babak 16 besar, India Open 2023. Selanjutnya, tunggal putra Thailand, Kantapon Wangcharun, menang rubber game, 25-23, 11-21 dan 22-20, atas tunggal putra Jepang, Kenta Nishimoto. Skor 2-1, Kantapon Wangcharun dari Thailand, lolos ke babak 16 besar, India Open 2023. Kemudian, di partai ke-8, di sektor tunggal putra. Tunggal putra nomor 1 dunia, asal Denmark, Victor Axelsen, menang 2 game langsung, 21-14, dan 21-19, atas wakil dari tuan rumah, Kidambi Srikant. Skor 2-0, Victor Axelsen dari Denmark, melaju ke babak 16 besar, India Open 2023. Selanjutnya, di sektor ganda putri, Chen Qingchen dan Jia Yifan dari China, menang rubber game, 16-21, 21-14 dan 21-16, atas ganda putri Thailand, Supisara dan Putita. Skor 2-1, Chen Qingchen dan Jia Yifan dari China, melaju ke babak 16 besar, India Open 2023. Kemudian, di sektor ganda putra. Ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana, menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-16, atas wakil dari China, Hai Jiting dan Zhou Haodong. Skor 2-0, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, melangkah ke babak 16 besar, India Open 2023. Partai ke-10, di sektor tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia, menang rubber game, 19-21, 21-19 dan 21-19, atas tunggal putra China, Lu Guangzu. Skor 2-1, Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia, melangkah ke babak 16 besar, India Open 2023. Partai ke-12, di sektor ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi dan Pita Mentari, kalah 2 game langsung, 13-21 dan 13-21, atas ganda campuran China, Wang Yi Liu dan Huang Dongping. Skor 0-2, Wang Yi Liu dan Huang Dongping dari China, melaju ke babak 16 besar, India Open 2023. Di partai ke-13, pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya, menang rubber game, 21-11, 15-21 dan 21-19, atas ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Peijing. Skor 2-1, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, melangkah ke babak 16 besar, India Open 2023. Berikut rekap hasil pertandingan lainnya, di babak 32 besar India Open 2023.
Dengan demikian, di sesi kedua ini, 3 wakil Indonesia lolos ke babak 16 besar, sedangkan 2 wakilnya gugur di babak 32 besar India Open 2023. Total di hari kedua ini, 5 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar India Open 2023. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak 32 besar Yonex Sunrise India Open 2023 di hari yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.